aja kayak tamasya, anjir, bawahnya banyak banget. Kita nyemil ciki terus. Semoga kita tidak telat sampai ke situ, karena kayaknya telat. Pengen apa enggak sih? Itu tapi pas ada Mercy, terus ada mobil Alphard. Dengerin ini dia guys, aku enggak ngerti mobil. Ya guys, jadi Alphard, ada Mercy sama ada ih, tapi panceng. Keren banget guys, ntar kalian lihat ada tulisan Onyx Esports. Iya, ada. Wow. Tulisan Onyx Esports-nya. Jadi sampai by the way. Kita mau jalan ke situ. Tada! Lihat guys. Ini dia mobil-mobil yang udah disiapkan untuk player Onyx. Ini keren banget, sumpah ada tuh Onyx Esports ya guys ya. Onyx kelas. Pokoknya gini aja lu. Ini lihat mengkilat banget mobilnya. Ini dia. Ih keren deh. Ini yang buka pintu ini ya nanti ya. Just standby, standby. Wih, komen mode ini guys. Kita jadi tukang buka pintunya ya. Mereka yang keren-keren di situ. Wah, ada suara Bang Pior. Oh ini lihat tuh. Wah, heboh Cici ya. Cici. Lihat guys, Bang Pior. Nanti kita udah buka ini. Oh iya, kita foto dulu gak sih sini? Ayo, aku mau foto ntar. Lihat guys. Kasih yang ini. Foto, foto. Keren banget. Kancas. Guys, sekarang kita udah di booth Onyx lagi. Karena udah selesai bikin kontennya yang tadi pakai mobil Onyx itu. Ore, ada makanan guys. Karix penyelamat datang dengan makanan. Kita ini sekarang jalan ke KOL Room karena ih, semangat ngedrumnya karena kita panas. Karena panas banget guys, ribut. Dan kita mau makan dulu juga. Iya. Aduh. Ih, GoPro. Iya, ini. Ini apa? Ini kayak coklat gitu. Banyak jajanan guys. Itu jajanan sekolah gitu. Ini lollipop ya. Ih, ini dulu aku suka banget. Rokok-rokokan. Kasihan coy ya, ada KFC sendiri ada di sini. Kenapa enggak? Oh, enggak jadi. Oh iya. Oke, sip. Regalnya cuma dua. Jadi pas. Ini jadi gua lu bisa jadi makan. Makan makasih kayak. Ayo dong, ambil gua. Kita mau makan dulu guys, karena hari ini BO 7. Makan dulu. Selamat makan guys. Makan ya semuanya. Guys, di sini semuanya sibuk TikTokan semua. Inilah ruang TikTok anak-anak Onyx. Jalan Ninja. Lewat Jalan Ninja guys ya, kalau kalian bingung nggak lihat kita. Kita lewat terowongan. Ayo. Jalur Batman. Kita lagi menunggu, udah mau ke stage, udah mulai kayaknya. Guys, ini ada larian dulu sebelum mulai. Keren banget. Oh, keren banget guys. Indonesia Season 10. It's
Hore, masih sisa banyak, jadi kita bertiga mau makan. Kita lapar. Boleh nggak? Bentar. Ini nggak ada yang minum juga tau. Sayang banget. Ya ampun. Set up guys, di kulit kanan kan dia ngambek. Dia habis ngambek guys sama aku. Ngambek, enggak kok, enggak, bercanda. Eh tapi aku sebenarnya bukan sama kulitnya, aku cuma suka ininya doang. Apanya? Crispy-nya. Ya udah aku yang makan kulitnya kalau enggak mau. Eh ini gimana sih? Udah Cici langsung ambil aja deh pahas. Itu bagi setengah aja, lihat ini kan kayak gini. Makan kan? Dulu aja. Nih kayak gini loh. Makan sama tibet ya. Ini langsung makan aja. Jelek aku kalau makan kasih aja sama dia. Aku tidak mau diganggu guys. Aku mau nonton Anik juga. Gedung-gedung masih terlalu tamu membersihkan. Kita sekarang udah mau ke stage-nya. Apa sih Lydia? Emang kalau cowboy kita mau ke stage lagi karena tadi match keempat itu kita udah nggak nonton guys. Tadi kita nontonnya di dalam ruangan sambil makan dan lain-lain. Jadi kita sekarang kita udah mau nonton lagi guys. Ole, 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 ole
lupa lanjutin vlog guys, ini udah di boot. Bootnya udah mau tutup ya kak? Udah cukup. Ini kalian lihat di gambar guys, MPL season 10. Jadi ini di MPL season 10 dong. Ini di MPL. Keren, terus aku sama Lydia habis ambil barang di boot. Dan kita juga udah mau balik. Kita udah mau pulang guys, terus sama Lydia lagi nunggu Grab. Kata gak? Itu fans RRQ. RRQ apa? Oh iya, gak apa-apa ya. Ntar kita berjuang bareng di M4 ya. Nah, gitu. Tapi di M4 kita ya, kasih jalan. Jangan dong. Jangan-jangan. Udah dapet. Udah. Ini kakak yang menemani kita.